Kau umpama bunga yang berkasih. Siap bang eh? Ambillah. Masih bergaya, rokes unggul. Ye yeah, ye. Yeah. Oh, itu Bani Amok. Ah, itulah saya. Kawan saya tu. Abang, apa khabar abang sekarang ni? Siap. Baik, ambillah. Bolehlah. Ini pun ada macam batuk-batuk sikitlah. Lepas-lepas tu hari. Tak tahu kat kesihatan abang sekarang macam ni okey eh. Kali ni kita nak, sebenarnya saya nak spot check abang dah. Ah, saya nak jadi polis hari ni boleh abang? Biasanya kalau zaman aku kecil-kecil dulu lah. Bukan kecil-kecil lah, zaman lepak dulu. Selalunya polis ni nak buat check-check apa semua. Nak check apa pula ni? Korang mesti nak tahu kan apa agaknya ada dalam baju abang Musmi. Senang cakap kita tengok lah. Bang, terlebih dulu bang. Boleh abang? Mi dah tak ada. Silap. Mus. Boleh lah kot. Okay, so abang Mus, topi ni berharga berapa? Kangol. Bagi gift. Ada member saya memberi hadiah. Dia pergi Australia. So, tu pasal ada kangaroo. So, saya pun tak tahu apa ke. Dia beli kat uptown sana ke apa ke. So, abang punya spek berapa harga bang? Aduh. Kita tanya detail. Ini spek apun. Tapi boleh tahan juga lah. Yang mahal dia tu. Kantar dia tu. Sebab nak menjadikan kantar dia tu supaya saya boleh melihat. Agak mahal. Sebab saya punya power kuat jugalah kot. Jatuh lebih. Okay. Bukan harga lah. Dia punya tu power. Harga saya tak ingat apa-apa. Spot check aku ni semua. Tak ada semua murah ni. Rambut bang berapa orang buat bang? Rambut tak payah buat apa-apa. Saya ingat ash grey bang. Yang ada original highlight. Oh. Original highlight kan. Selun kali ni sebab saya dah berkenan rambut ni bang. Dulu memang selalu lah kalau nak buat highlight. Sekarang tak payah. Dia dah original highlight. Okay, so penjagaan rambut macam mana bang? Pakai shampoo je. Tak payah fikir. Kita mak rock. Dia tak ambil pot sangat. Nampak abang begitu simple lah bang. Cakap pasal simple bang. Okay, jaket abang berapa? Tak, aku tak ingat lah bila masa beli. Nak kata uptown ke? Ini tak ada kat uptown. Tak ada, ingat lah. Ada kenangan tak jaket ni bang? Banyak kenangan. Saya ada banyak jaket. Ini salah satu lah. Ini pun dalam tak pakai. Ini. Oh ya Allah. Ini ini kena ada. Okay, ini bagaimana? Ini tisu sebab itu air beringus. Kalau kau nak pegang ni beringus ni kau jangkit. Dalam poket dah apa? Tak ada apa. Kosong. Kau jangan, ini ada benda-benda salah, tak ada, tak ada. Kosong. Ini hari tadi ambil je kat rumah. Aku nak datang sini, suria so aku pakai je. So okay, aku tak tahu apa yang ada kat sini bang, dia ada macam saya ni. Dia ada poket, ada poket tak? Sini ah. Entah. Ni ah. Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, okey baju bang. Ni apa? Konsert Semangat Zaman. Eh, dia ni habis ni. Kau spender aku nak tahu tak apa plan. Konsert Semangat Zaman. Bang ni baju Semangat Zaman. Ni ke t-shirt Semangat Zaman. Sebab sekarang nanti 29 ada Semangat Zaman punya konsert. Saya terbabit sekali ada 8 orang kat ZKL 29 September nanti. So ni pakailah, pakai t-shirt Semangat Zaman. Ke cincin. Lah. Cincin abang berapa? Cincin ni murah je. Ni kayu. Kayu. Tak lupa bang, tak ingat kayu tas cincin, apa. Cincin biasa ke atau ada macam? Tak ada apa-apa, cincin je. Ha. Nampak macam tu. Saya suka yang art-art punya sikit. Okay. Selalunya ni kat Kelantan ni. Tak ingat dah apa-apa. Tak ada, ni murah je. Pergi uptown banyak fosil ni. Kau semua bang uptown je? Rumah dekat uptown. Uptown mana tu bang? Uptown Gombak. Sekarang kita dah tengok baju dan juga orang kata topi. So dalam beg ni bang, beg sword. Macam berharga sangat ni, boleh ke kita check sikit? Tak ada apa yang ada apa. Nak lap spek. Pasti ni wajib, congkir gigi. Wajib. Mana kedai mamak bang? Mana-mana kedai mamak ada, aku rembat. Sekarang sikit. Ni, tak ada apa, kunci kereta. Ini pakai earpiece memang ada. Mana abang bawa sendiri bang? Tak ada, letak dalam kereta. Tak ada apalah tu je. Okey, so tak ada apa. So kita tengok seluar pula bang. Selalu seluar jeans ni mesti akan mahal lah bang. So macam mana bang? Entah, ini pun ini dia kira special edition lah, ada tekorak lah. Sebab, baik abang. Baiklah. Kasut? Kasut dia kadang-kadang kita kalau Mat Rock dia suka. Kau boleh jumpa lagi kan dengan brand ni? Aduh. Tengok sini masuk. Ni brand ni. Brand Alip. So saya ada kawan dia, kalau yang siapa tahu dekat belah area mungkin JB kot, dia ada kilang yang akan buat kasut Alip. Kalau Mat Rock zaman dulu, brand Alip dulu yang high cutnya memang Mat Rock akan pakai lah. So sekarang ni yang ini yang baru punya lah, baru punya version. Kira so dia ni buat low limited cut. Edition ni bang? Tak tahu aku nak kata limited edition kot, mungkin juga kot. So anggaran bang outfit abang hari ni berapa agaknya jumlah? Alah murahnya ini. Macam makin berpusing ni. Tak, kau makin dekat dengan aku dah makin ni. Kau tak sampai 100 kot. Tak sampai 100. Ui, senangnya jadi hidup seorang Mus ni. Tak sampai 100 kot. T-shirt ni free. Dia orang bagi. Saya sebenarnya kalau dalam dari segi adalah yang saya beli kalau agak mungkin branding ke. Sebab satunya bukan kita nak tunjuk. Selalunya kalau barang-barang yang agak-agak mahal atau punya ada brand ni, kita nakkan ketahanan dia. Kebanyakannya kalau yang begitu saya pakai, saya beli selalunya untuk pakaian untuk saya nak pergi show ataupun yang melibatkan kerjaya saya lah. Tapi kalau kata pakai hari-hari pakai biasa ni, apa pun saya rembat, saya tak kira harga. Situ saya tengok je. Kalau rasa ini sesuai, walaupun harga dia murah bawah RM10 ke tebalnya t-shirt, saya rasa ni okey, saya boleh pakai hari, saya pakai. Saya macam tu. Okey bang, terima kasih banyak. So kita nak minta maaf dulu lah kalau ada terguris ke apa ke. Masalah songkang-songkang ni memang terkejut semua ada. So kita nak minta diri dulu. Kita dah tengok dah abang memang simple dan cantik ni. Memang betul-betul rockers. Okey bang, kita pusing-pusing sikit tengok. Tengok pusing-pusing sikit. Okay.
Tak ada apa. Okey. Saja Mak Rock memang macam ni. Memang simple lah bang. Terima kasih banyak bang. Boleh pinjam jaket bang. Okey, macam tadi dulu. Bye bye. Bye bye korang. Jaket kau pun ada ha. Kita tukarlah. Kita tukar.